Si culun mana? Balik. Balik maksudnya? Mau nikah sama Andini. Hah? Nikah? Maksudnya apa sih? Kemana tuh si Ate? Mana nih si Weli? Kok hari gini belum nongol? Buktinya ini tanda dia tuh gak serius sama kamu, Andini. Abah, Abah teh jangan ngomong kayak gitu. Andini teh yakin Awel teh bukan orang yang kayak gitu. Pasti ada apa-apa ini. Masa di hari pernikahannya teh gak ada laki-laki macam naon gitu teh? Eh, kalian berdua teh ya, jaga mulut kalian. Jangan sembarangan nuduh, apalagi kamu Rohit. Asal kalian tahu ya, saya teh didik Weli supaya dia jadi anak laki-laki yang bertanggung jawab. Nah, kalau begitu mana buktinya? Kalau serius datang dia. Betul. Udah dang, udah ding. Ini mah alamat. Saya nggak nyampe di tempat akad. Ini kacau, ini semua nyeruk, kacau. Eh, minggir atuh. Saya tembok lewat ini buru-buru. Darurat, darurat. Udahlah, capek. Asal kamu tahu, Andini, bahwa kamu itu sudah diremehkan seperti serpihan renginang. Dan artinya, mendingan kita ke kosan saja susul dia. Ayo. Nggak usah pulang, Den. Mending saya yang gantiin si Weli. Nikah si Andini. Halo? A'a? Neng Gelis, Ate lagi dalam perjalanan. Tungguin A'a ya. Oh yaudah tuh A'a. Mending tunggu ya. Hati-hati di jalan. Oke Neng, dah. Sarangnya. Neng, kumaha? Lagi di jalan. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tuh kan, Ndin juga bilang apa? Si Ate pasti datang. Det, saya mah sakit hati, Det. Si Andini nikah sama orang lain bukan sama saya. Ini saya pulang, Det. Ntar dulu. Kalau kamu pulang, nanti Dedi balik sama siapa? Hah? Masa aku sendiri pulang kampung? Nah, kamu kan supir aku. Stay. Masan, sabar. Ayo, kamu tak bisa. Waduh, kamu Natu, kok belum nyampe juga? Iya, heran. Aduh, katanya teh. Udah di jalan. Udah jalan? Iya. Mana anakmu itu? Katanya sudah jalan. Gak datang juga. Ya sabar, Atuh. Sabar ada batasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hah? Oh, Weli. Ini nyampe juga. Nanti nungguin. Ayo, Atuh. Aduh, maafin ayah. Atuh terlambat.